Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Para hadirin sekalian, masih kita bahas mengenai hewan kurban. Kebetulan saya juga membawa rangkuman yang sudah saya susun dari beberapa kitab, di antaranya rangkuman dari kitab Madzhabul Arba'ah, kemudian juga dari kitab Asyiah yang Kutolibin, dan juga dari kitab Al-Muhaddam, di mana khusus saya merangkum ini berkaitan dengan masalah kurban. Di antaranya bagaimana mengurbankan hewan atas nama orang yang sudah meninggal. Kemudian juga bagaimana hukumnya memberikan atau mengorbankan hewan untuk orang hidup tetapi atas nama orang lain. Kemudian juga hewan-hewan apa saja syarat-syaratnya yang harus dijadikan sah atau tidaknya hewan tersebut dijadikan hewan kurban. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dan sering dan banyak dipertanyakan, juga banyak kejadian, yaitu kurban. Kemarin dikatakan bahwa kalau umpama daging kurbannya itu 10 kilo, kurbannya kurban sunnah umpama, itu kan 3/4 diberikan, disedekahkan kepada orang miskin, yang 1/4 3/4 juga boleh dihadiahkan kepada orang yang kaya, dan sisanya 3 kilonya boleh kita konsumsi pribadi. Maka pertanyaannya ibu-ibu sekalian, banyak yang ditanyakan kalau kurban, kurban aja, gak usah dimakan, nanti pahalanya berkurang gitu ya. Jadi begini, pertanyaannya bagaimanakah nilai berkurban tapi sebagian buat kita sendiri. Umpamanya dagingnya 10 kilo, yang 3 kilo buat kita, 7 kilonya untuk disedekahkan atau dihadiahkan. Nah, dengan orang yang berkurban 100% enggak dimakan, enggak ngambil, enggak minta. Jadi begini, orang yang berkurban ketika dagingnya 10 kilo kemudian kita konsumsi sendiri 3 kilo, maka itu nilai hukum kurbannya sama dengan orang yang tidak mengambil dagingnya. Saya kurban, saya ambil dagingnya 3 kilo. Si A kurban tidak mengambil apa-apa. Maka hukum kurbannya itu sama, tidak ada bedanya. Kok bisa begitu, Ustaz? Ya begitu. Misalkan percaya syukur enggak ya, enggak apa-apa. Yang menjadi perbedaan itu apanya? Yang menjadi perbedaan nilai sedekah daging kurbannya. Paham gak Bu? Nilai pahala kurbannya sama. Nilai sedekah daging kurbannya lah yang berbeda. Itu harus dibedakan. Saya yakin baru pernah dengar ya.
jadi sombong sedikit nggak apa-apa dan jadi ustaz. Orang-orang kan sering menyebut saya ahli anu. Maksudnya kan saya santri nggak boleh, saya ahli kitab. Iya. Apakah itu sombong? Nggak sombong. Yang sombong tuh membenarkan dirinya, mempinterkan dirinya, yang lain bodoh semua. Nah itu baru namanya sombong gitu ya. Itu Bu. Ya. Karena perkara kurban itu kan perkara hati. Nah, kalau perkara sodako itu barulah perkara fisik. Jadi di situlah ada perbedaan. Jadi jangan beranggapan kalau kita berkurban, ya kurangin katanya nilai kurbannya kalau kita ambil. Kurban aja, kalau memang ikhlas ya gak usah dimakan. Siapa bilang? Bahkan kata Nabi, sangat dianjurkan bagi orang yang berkurban itu mengkonsumsi hati hewan tersebut. Minimal satu sindik sate. Itu memberikan satu indikasi bahwa tidak ada urusan daging dengan urusan nilai keikhlasan untuk menyembelih hewan kurban. Nah gitu ya. Ya yang udah kurbannya di masjid ya jangan nyesel, karena kan gak mungkin, Pak saya kurbannya kan itu Pak, dagingnya 10 kilo, saya minta 3 kilo gitu ya. Saya yakin pasti sama orang masjid gak boleh, kalau panitia gak boleh. Benar gak? Mana boleh ya? Artinya saya itu tidak memberikan satu pembelajaran bahwa orang berkurban itu harus memakan minimal 3 kilo, tidak gitu ya. Cuma barangkali sifat manusia itu kadang-kadang itu berubah pikiran. Ya, daripada habis kurban 100% ditaruh di panitia, kita dapatnya cuma satu buntel, itu harus akhirnya nyesel. Yang akhirnya saya jelaskan masalah itu ternyata enggak jadi masalah, dan nilai kurban yang disyariatkan oleh Allah itu tidak mempengaruhi apapun. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah hukumnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Dan ini juga banyak ya. Maka di sini dikatakan menyembelih hewan kurban untuk atau atas nama orang yang sudah meninggal itu hukumnya yang pertama adalah jika semasa hidupnya si mayit tidak berwasiat. Ini almarhum waktu hidup gak berwasiat gitu ya. Maka menurut pendapat ulama yang kuat ya, menurut ulama-ulama ahli fikih, bahwa kurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, dan orang yang meninggal itu ketika hidupnya tidak pernah berwasiat untuk dikurbankan ketika mati, ketika meninggal maka kurbannya itu tidak sah. Ya, kurbannya tidak sah. Hanya saja yang menjadi sah adalah sodakohnya saja. Nilai kurbannya tidak sah. Jadi kalau karena kita sayang orang tua beli kambing kemudian dijadikan hewan kurban mengatasnamakan orang tua, maka nilainya itu hewan yang tadi dikurbankan atas nama orang tua yang sudah meninggal tadi bukan kategori hewan kurban dan bukan kategori pahala kurban,
Malaikat hewan itu menjadi pahala sodako biasa. Ada perbedaan, ya. Jadi kita sodako kambing satu, lalu kemudian niatnya, lalu kita kemudian niatnya lagi yang satu berkurban, itu pahalanya lebih besar kurban. Nah, kalau umpamanya kita niatkan berkurban, kemudian atas nama orang yang sudah meninggal, kemudian dia tidak berwasiat, maka kurbannya dinyatakan tidak sah, tetapi kita mendapatkan pahala sodako ngasih daging satu kambing. Enggak hilang pahalanya. Tapi kategorinya bukan kurban. Gitu ya. Itu harus dibedakan lagi. Kemudian bagaimana kalau seandainya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, namun ketika semasa hidupnya itu dia berwasiat? Nah, di situ boleh dan sah hewan kurbannya. Itu pun juga semata-mata karena kewajiban melaksanakan wasiat. Ya. Dengan catatan tadi wasiat. Jadi saya katakan, kalau umpama ada keluarga yang sudah meninggal itu dan tidak berwasiat, lebih baik enggak usah dikurbankan. Ya, lebih baik mencari orang yang sekiranya masih hidup untuk dikurbankan atas nama orang tersebut. Kecuali berwasiat, umpamanya orang tua kita ketika mau meninggal masih hidup, nanti kalau sudah meninggal tolong saya, kalau kamu kurban saya nebeng satu, gitu ya. Nah, itu namanya wasiat, ya. Nah, itu nanti dikategorikan sah. Tapi kalau tidak berwasiat tidak sah. Gimana? Kurang 2 hari lagi tinggal dia. Itu udah ada. Dia enggak wasiat cuma niat doang. Yang beli, 2 harinya meninggal di orang itu. Terus yang di itu pokoknya satu keluarga lah, orang itu anak atau bapak. Oh gitu, bapak, iya. Zaman corona loh. Jadi intinya sebetulnya ya, kalau itu sih bukan wasiat ya. Kalau itu bukan wasiat. Jadi kalau wasiat itu menitip pesan, kalau nanti saya sudah meninggal nanti begini, itu namanya wasiat. Ya. Takutnya dipakai buat riungan tuh, nggak buat riungan. Tapi yang jelas kalau kita itu umpamanya udah beli kurban, ada seseorang udah beli kurban lalu kemudian belum dipotong atau belum hari raya atau belum meninggal, saya yakin pahalanya udah nyampe. Ya, sama halnya orang yang menunaikan ibadah haji, udah mau berangkat, udah segala-galanya, lalu kemudian meninggal dunia, itu insya Allah pahala hajinya sudah dapat. Ya. Nah, itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bahwa berkurban atas nama orang yang sudah meninggal itu dihukumi tidak sah. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah kepada anak yang sudah meninggal itu sah. Hei, Nakalah, diam. Ya, akikah kepada anak yang sudah meninggal itu sah. Selagi usia anak yang sudah meninggal itu belum usia akil balik. Contoh lahiran, pada usia 1 tahun atau begitu lahir meninggal, tahun 2000. Nah, tahun 2013 baru punya duit,
Nah, boleh itu mengekopkan anak yang sudah meninggal yang usianya kurang lebih sudah 13 tahun. Itu sah. Ya, itu sah. Jadi mengakekohkan anak yang sudah meninggal itu sah. Tapi kalau memotong hewan kurban atas nama orang yang sudah meninggal itu tidak sah. Itu perbedaannya. Ya. Jadi kalau barangkali kita punya anak yang sudah meninggal dan belum dinikahkan ya, itu sah. Pokoknya kita anak ya lahir brot meninggal. Ini kadang-kadang kalau lahir brot meninggal nggak pikiran kekehan ya. Kalau meninggal dalam kandungan kok? Ya pokoknya di situ meninggal dalam kandungan yang jelas ketika lahir itu sudah usia sekitar dalam kandungan sekitar 6 bulanan. Ya, sudah berbentuk manusia. Itu sudah sah untuk dikekahkan. Ya. Bisa 13 tahun. Iya. Ya. Walaupun sudah 13 tahun atau 10 tahun baru ngoh. Gitu ya. Nah, itu boleh. Ya. Tidak dilarang kalau itu, bahkan masih dianjurkan. Kemudian kurban untuk orang lain yang masih hidup, ini juga ada. Kita memotong hewan kurban atas nama atau untuk orang lain, itu hukumnya bagaimana? Apabila kita itu mau memotong hewan kurban, kemudian atas nama orang lain yang masih hidup, maka kurbannya tersebut menjadi sah dengan catatan harus minta izin kepada orang yang kita kurbankan. Itu boleh. Ya. Contoh gini, saya mau mengurbankan ini. Saya punya kambing, beli sapi, orangnya kurang satu. Kan gitu tuh. Orang satu-satu sapi berapa orang? 7. Ternyata orangnya 6. Nyariin satu gak ada yang punya duit. Akhirnya orang 6 itu udah gak apa-apa dah, yuk kita 6 orang aja untuk satu sapi. Kemudian cari satu lagi aja, siapa kira-kira nih, kan mau hadir nih buat 7 orang. Ya sudah dah, atas nama ini saja. Kan gitu. Nah itu sah-sah saja. Ya, menjadi hewan kurban yang satu itu dengan catatan harus minta izin kepada beliau. Artinya, Pak sampean bersedia enggak saya kasih satu hewan kurban? Oh, senang sekali, sah kurbannya. Tapi kalau cuma atas nama doang, ya udah buat si A aja dah. Sementara kita enggak konfirmasi dulu kepada yang bersangkutan, nah itu tidak sah. Ya. Nah yang lebih anehnya lagi, ada non muslim ngasih kurban sapi gitu ya, 3 ekor, 4 ekor. Lalu kemudian ada orang yang punya pinter-pinter, rada-rada pinter. Orang non muslim kalau kurban itu gak sah, terus gimana? Ya mubadir, ya sudah, sapi ini atas nama A, B, C, D, ini kambing ini atas nama gua, gitu ya. Sah gak begitu Bu? Pernah gak denger kan begitu? Sering terjadi. Dari PT 3 ekor gitu kan? Ya, dari non muslim, dari ini, dari non muslim dan pokoknya gitu ya. Nyampe ke tempat di aku, kambingnya siapa itu di aku? Ya, itu banyak terjadi. Terutama di Muara Baru banyak PT. Ini kambing ini kurbannya siapa? Bos gua katanya gitu ya. Nah terus atas nama siapa? Ya udah atas nama gua, atas nama dia, atas nama lu aja tentunya. Ya udah. Apakah sah begitu? Sah dari mana? Punya orang pendek aku aja. Ya kecuali begini dari bos. 7 orang sini,
ini saya kasih sapi, terserah tuh sampai mau diapain. Nah, barulah tuh di situ sepakat. Ya sudah, kita jadikan hewan kurban saja. Tuh, ini kan 7 orang, pas tuh kita kan orang 7. Ya sudah, barusan. Ini kan nggak begitu. Dari perusahaan, dari bos, nyerahin hewan kurban. Potong tuh anak-anak, kan gitu ya. Nah, ini di aku, ini atas nama siapa? Atas nama saya. Ini atas nama siapa? Atas nama si A. Punya orang main di aku aja. Nah, itu yang begitu tidak sah. Ya, gak bisa main aku-akuan seperti itu. Ya, nah, itu yang harus diperhatikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu, Bu. Silakan, Bu. Ibu, tanya, Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan, Pak Ustadz. Misalnya nih, orang meninggal, sebelum meninggal itu dia wasiat begini. Ntar kalau seandainya saya meninggal, motong sapi satu, misalnya. Nah, terus setelah dia meninggal, benar motong sapi satu, tapi sapinya itu kan anak-anak pada kompromi, anak 7 nih. Ini berhubung sapinya itu daripada dipotong begitu saja, ayo kita buat nikah orang 7 ini bagaimana hukumnya. Terus dagingnya itu sebagian diambil buat masak, pokoknya buat masak lah dulu. Nah, terus sisanya dibagiin orang sholat yang nyolat di masjid semuanya. Begini ya, wasiatnya orang yang meninggal, apabila nanti saya meninggal, tolong potongkan satu ekor sapi, karena sapinya kan banyak umpama. Lalu ketika meninggal, acara 7 harinya umpama, atau langsung gitu ya, mau dipotong, si anak-anak kompromi. Yaudah, kalau begini mah daripada cuma itu doang, kita jadikan kekah kita atau kurban kita umpama, gitu ya. Apakah kekah dan kurban itu dikategorikan sah atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena tujuan memotong sapi tersebut itu tidak ada lain, hanya satu, berkewajiban memenuhi wasiat. Wasiatnya apa? Hanya untuk potong satu ekor sapi. Ya sudah, sapi itu dipotong ketika dia meninggal. Tidak ada acara-acara yang lain selain daripada pemotongan sapi ketika dia meninggal. Gitu ya. Jadi enggak ada alasan tertentu. Jadi nanti sama dengan pemotongan tersebut itu, ya, sama dengan tadi mengaku-ngaku haknya yang sudah diwasiatkan. Gitu ya. Tadi kan wasiatnya apa? Wasiatnya hanya suruh motong satu ekor sapi. Setelah itu ya sudah, masalah pembagian kemana-mana kan gak ada wasiat. Ya, gitu ya. Jadi, ya. Ya. Bagaimana boleh enggak gitu? Soalnya kan punya keluarga kan gitu misalnya. Misalnya nenek lah. Iya, iya. Iya. Tapi kan misalnya memang benar kejadian itu benar. Nenek saya meninggal, saya itu motong sapi. Terus kok kekah anaknya yang 7 orang itu? Itu kan misalnya. Yang nebeng, halal dimakan. Tapi halal dimakan. Kalau berdosa sih tidak. Cuma atas nama kurbannya atau atas nama kekahnya tidak sah. Karena apa? Karena kita tujuannya hanya melaksanakan wasiat motong sapi. Selesai. Gitu ya.
Kami lagi bertanya, Pak Ros. Apa lagi bertanya tuh, wey? Yang mau korban, cepat. Yang mau korban kurban tuh. Mumpung ada ketua panitia nih. Sayangnya saya bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakatuh.